Artis ini kecilnya tembem, gedenya cantik banget dan jadi istri pengusaha sukses. Foto masa kecil para public figure memang menarik untuk disimak. Kali ini giliran artis cantik yang telah menikah dengan pengusaha muda pada Desember 2015 silam. Artis kelahiran Bogor, 18 November 1985 ini menikah di usianya yang telah menginjak 30 tahun. Pernikahannya yang mewah membuat para netizen terbuka saat itu. Artis yang memang selalu terlihat cantik ini ternyata saat kecil memiliki penampilan yang menggemaskan, gempal dan berpipi tembem. Waktu memang merubah segalanya, ia kini tumbuh menjadi wanita dewasa yang cantik dan menjadi artis terkenal di Indonesia. Meski masih kecil, Nabila memang sudah terlihat begitu manis dan cantik. Tak heran, kecantikannya yang muncul sejak ia masih kanak-kanak ini pun memikat pengusaha muda kaya raya untuk menikahinya. Pria yang beruntung mempersunting Nabila adalah Reshwaria Ardia Ardinal. Sosok yang akrab disapa Reshi ini kabarnya adalah seorang pengusaha muda yang tinggal di Amsterdam, Belanda loh. Terbukti, alumni SMA Cita Buana ini memiliki hobi yang berkelas dan sering pergi ke luar negeri. Reshi menjalankan bisnis berpacu kuda Artayasa Starless dan Country Club yang didirikan oleh Rafiq Hakim Radinal tahun 1992 silam sangat serasi dengan Nabila yang memang gemar berkuda. Selain menuai kesuksesan di usia muda, Reshi juga memiliki paras yang tampan dan rupawan. Ditunjang dengan tubuhnya yang gagah yang membuatnya serasi bersanding dengan Nabila Syakieb. Tak banyak yang tahu, suami dari Nabila Syakieb ini usianya 8 tahun lebih muda loh. Reshi merupakan kelahiran 11 Februari 1993. Meski usia terpaut jauh, Nabila dan Reshi ternyata sudah menjalin asmara sejak tahun 2013 yang lalu. Dan akhirnya Nabila Syakieb pun melepas masa lajangnya dengan Reshi pada 20 Desember 2015 di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan. Simak yuk foto-foto Nabila sekarang dan kebersamaannya bersama suami yang dirangkum Tribunsolo.com dari akun Instagram Nabila Syakieb.